saya dari tadi lagi mengintai satu tempat itu, sepertinya sangat mencurigakan itu. Iya, saya juga sudah tahu tempat itu. Saya dari tadi mengintainya. Wah, oh gitu, ayo cepat ke sana. Eh, tunggu. Jangan dulu. Kenapa? Saya ingat sesuatu nih. Kojon, Kojon, Jon, bangun. Ada apa? Saya takut ini hanya mimpi. Waduh. Kalau gitu coba kamu tampar saya aja. Aduh. Ayo, sakit, ya. Ternyata ini beneran nih. Betul. Sungguhan. Iya. Ayo, cepat. Oke, cepat, ya, sana. Kamu yakin ini tempatnya? Yakin banget. Ini ya pasti tempatnya bagus banget ya. Ya mungkin tempatnya sudah mengalami renovasi ini. Iya, kayaknya aku kenal nih tempatnya nih. Wah, aduh. Ayo. Ah, ya udah kalau gitu kita langsung aja ya. Ayo, tidak perlu tunggu lama lagi. Ayo kita masuk. Kenapa? Jangan. Ketuklah dulu. Kalau mau masuk rumah itu orang itu harus diketuk. Kita kan mau ngeledah. Betul ya. Kalau gitu jangan diketuk. Langsung ditendang aja. Oke lah, yuk. Suara apa tuh? Wah, saya makin yakin itu. Mana? Oke, cepat. Apa itu? Dan kita harus segera selesaikan semua ini. Kita habisi semua. Bagaimana? Ya, sampai tidak ada sisa satupun. Oke. Dan kita akan laksanakan sekarang juga. Tidak boleh ditunda lagi. Makin yakin itu. Sepertinya memang benar. Cepat, ya. Saya yakin itu. Mana-mana? Bilang mau menghabiskan semuanya itu. Iya, ya. Sebelum terlambat. Tanpa buang waktu, kita segera mereka menghabiskan. Oke, ayo. Jangan bergerak. Diam, cepat. Ternyata kalian memang benar-benar yang kami curigai. Benar itu. Mereka pasti adalah bandarnya dari sabu-sabu ini. Sabu? Benar. Keluarkan barangnya. Cepat. Barangnya mana? Cepat saja barangnya, kan. Ini barangnya. Ini sabu-sabu ini. Sepok benar. Ini bukan sabu-sabu. Ini tuh tepung. Tepung terigu. Kami tidak percaya. Jangan banyak alasan. Kami tidak akan mudah begitu saja percaya dengan kalian. Cepat. Ya ampun. Kalau kamu tirai lagi. Kalau nggak percaya, saya kasih testernya ya. Ini kami lagi bikin kue nih. Coba. Ya. Cobain. Oke. Testernya nih. Kue sakura. Coba dulu. Hati-hati. Gimana? Pasti mengandung sabunnya. Woi. Wah, kawan. Oh, enggak. Ini benar-benar kue. Tegang ya. Ah, enak kan? Ini benar-benar enak. Makanya, jangan mencurigai orang. Ih. Enak sekali. Enak ya? Wah. Gitu masih mau bilang kami bandar lagi. Kamu yang salah target ini. Duh. Kok bisa salah sih? Padahal tadi kami sudah mendengar dari pembicaraan kalian. Katanya sikat habis semuanya. Iya, sikat semuanya. Oh, maksud kami habiskan semua bahan-bahan ini, gitu loh. Jangan sampai ada yang sisa supaya kita bisa bikin. Kami ini rencana nih lagi mau bikin kue. Kue spesial, jadi kan perlu bahannya semua banyak, habiskan semua, gitu loh. Wow, kuenya. Iya, kue ulang tahun. Kita tepat sasaran ini. Iya, kami mau buat kue ulang tahun, mau ikutan? Wow. Boleh. Ulang tahun siapa? Loh, ayo ya, ulang tahun siapa tuh? Kan ulang tahun saya aja. Udah lewat. Oh, udah iya, udah lewat. Bukan ulang tahun. Iya. Ini lagi ulang tahun gereja Sumiau dan Pontianak yang ke-24. Jadi kami ingin memberikan yang terbaik. Iya. Dari buatan tangan. Wah. Kue maksudnya. Iya, begitu. Jadi ini rencana kami sedang kami persiapkan. Nah, begitu toh. Jadi jangan mencurigai ya, enggak ada apa-apa kok ini. Kagetin aja. Maaf kalau begitu. Kalian dari mana? Kami itu dia tadi. Kami kiranya masih perang, lagi dalam pertempuran pikirnya. Oh, enggak lah. Kan
bangsa kita udah merdeka, sudah 71 tahun kemerdekaan Indonesia. Sekarang kita juga dengan tema kita di tahun ini kan kerja nyata, benar banget, nggak ada yang palsu, maksudnya, benar sekali ya. Dan kita ini justru kita juga sedang merayakan hari ulang tahun Gereja Sungai Yordan yang ke-24. Wow, nah, keren banget. Ini juga gitu loh, hari kemerdekaan Indonesia. Itu bukan suatu kebetulan nih. Iya. Rayakan bersama-sama aja ya. Oke. Kita rayakan bareng aja gimana? Iya. Boleh. Yaudah. Ini ya. Oke. Shalom jemaat yang dikasih Tuhan. Kami para penatua dan staff Psalm 21 mengucapkan terima kasih kepada setiap jemaat Tuhan yang telah setia mendukung 24 tahun pelayanan Gereja Sungai Yordan di Pontianak. Dan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-71, Rising Future Leaders. One on one, yes. 我们从华裔教会祝有丹和教堂生日快乐第二十四年。祝耶稣祝福大家，加油！Kami, pelayan ibadah Raya 2, mengucapkan selamat ulang tahun Gereja Sungai Yordan Pontianak yang ke-24 dan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-71. Tuhan Yesus memberkati, pagi dan bersinar. Yes. Berkata. Psalm 21 Kingdom Heritage Community mengucapkan selamat ulang tahun Gereja Sungai Yordan Pontianak yang ke-24 dan Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-71. Rise and shine. Yeah! Dadah! Mulanya dunia dijadikan, itu semua karena kata kita. Hidup yang bersih, aman, sehat, indah dan ramah tidak akan pernah terlepas dari kata kita. Harapan, impian, cita-cita dan masa depan tidak akan tercapai jika tidak dimulai dengan kata kita. Semua yang ada dan tidak adanya hanya bergantung pada kita. Kita, kasih persaudaraan yang tidak dapat dibatalkan dengan hukum apapun. Kita, kata yang kuat akan persatuan dan kesatuan adanya. Kita,
taat dan setia melakukan segala sesuatu demi tercapainya tujuan. Kita andalkan Tuhan dalam segala hal yang mendatangkan kebaikan dan masa depan. Kita adalah keluarga Allah yang menjadikan surga di bumi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Rising Future Leaders. Yes!